Kita kena pakai dulu baju kita. Okay, baju kita tak ada. Kenapa baju kita tak ada? Ini adalah kerana kita telah berpindah. Korang tengok sini. Suasana semua berubah. Jadi lebih kecil. Pakai dulu baju. Okay, kita dah berpindah ke Crystal Isle. Ini adalah kita punya base sekarang. Lebih kecil. Lebih mudah untuk diselenggara. Cewa. Tengok keluar. Okay. Nampak? Nampak? Ini dekat Pulau Terapung eh. Ini base kita. Daripada bahagian atas kita ada sikit lopak air kat sini. Ini kita ada taman, taman kayu, kayu apa, pai bakau kat sini. Kita ada air mengalir. Ada taman bunga. View yang cantik. Oh, boleh berenang. Oh. Boleh tanam ikan sini. Tanam ikan pula. Beli ikan. Okay. Kita punya base ni tempat kita nak buat something something. Petik ais kita. Kita masak. Tempat bakar. Tempat tukang. The personal. Dan ini adalah apa hal ni? Oh, ni aku tadi. Ni apa? Okay. So, quite okay. Kecil dan mudah diselenggarakan. Hari ni aku nak dekorek sikit. Di mana kita akan gunakan kayu, kerusi dan meja. Sikit box. Wooden bench. Right. Apa lagi kita ambil? Benda ni. Hias ya. Hias. Kita kena ambil benda ni satu. Okay.
Kita ambil ni. Ni. Mana nak buat? Meja eh. Cuba tengok. Tengok engram ni. Apa yang kita boleh belajar kat sini yang baru? Training dummy. Boomerang, paintbrush. Vessel. Menarik. Ni war drum. Okay. Kita boleh buat benda ni gaya. Fish basket. Ada clay pula je nak kan. Sekejap. Mana dapat clay ni? Boleh buat water well. Add up foundation. Add up wall. Add up fence. Apa dia nak ah? Ingredient dia clay. Pantin canvas. Ini boleh buat juga. Okay. Kita ambil barang-barang yang diperlukan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mesti ni clay ni macam nak buat Cactusap sand. Cactusap preserving salt. Sulfur susah cari ni. Itu pun level 5. 10. Hey, ada 10 silk. Mana celah dapat silk ni? Single panel flag. Single panel flag. Okay. Kita boleh lukis-lukis sikit. Apa lagi? Training dummy. Tak payah kot. Oh, drum. Vessel ni tak boleh buat. Rock shrub. Fungal wool. Woi, jauh ni kan nak suruh aku pergi cari fungal wool ni. Fungal wood. Rak. Okay. Painting canvas. Oil jar. Gunpowder. Smoke grenade tak perlu. Stone fireplace. Sudah ada dah kan?
Mirror. Oh. Baik. Mahal ni nak buat. Kita tengok. Sen 100 tak jadi buat lah. Eh, sen pula. Beer barrel. Sorry, kau tak minum beer. Gas collector. Bagus ni. Kamera, kamera, apa kamera? War map. Remote keypad. Chainsaw. Mula buat sini ke eh? Oil pump. It's open oil zone. Ayah kita dapat 6 je air. Minyak senang. Oh. Apa? Homing underwater mine. Riot shield. Okay, tu je. Oh. Tengok apa benda kita boleh craft. Ni apa? Ui. Boleh bantu tak cukup. Drum. Painting canvas. This one more map. Ada syrak dah sila kau. Kau boleh buat syrak kan? Kapet, kapet. Mana dia? Ya. Kita mesti cari ni fungal wood. Fungal wood tak silap aku. Mana bendera aku? Okey. Sekarang ni kita nak menghias.
Dante. Dia ni agak kuasa. Wah, macam ni. War map. Tu kita ambil satu lagi. Kepala tengkorak tu mana? Ya. Bernafas sikit. Lepas tu, drum. Pak. Rapat pula tu. Hahaha. Kau try pula. Buatlah Ingram. Buatlah Ingram. Oh, tak ada kerja. Mana 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 bendera tu ah. Tu punya bendera. Mana pergi ya? Tak ingat ah. Kan kau bukan. Bendera yang tu. Lama India sekejap. Kau nak yes, aircon tak? Ya ke? Apa? Bendera? Ah, bendera itulah yang kita dalam ni ya ke? Masa tu rasa ada perasan. Aku dah ambil, aku tak tahu tak ingat tak mana. Hujung ni kot. Oh, aircon sini banyak ah. Aku nak kena jap. Mana kayu punya sini ke? Allah. Pelik aku. Sini aku kayu. Tak ada pula. Mana pergi ya aku ai, pelik aku. Oh ni ada ada ada. Ada ada ada. Okay, aku nak letak kat sini.
Eh, nak dari mana ke mana? Pergi lah sekejap lah. Aku nak hias hias sekejap. Ah, gangguan lah ni. Silap. Boleh kot. Nak buat tingkat dia. Ni boleh buat tingkat ni. Oh, boleh buat kat, kalau kau nak buat, buat sini je. Yang belah sana tak payah buat. Dalam bilik ni je. Apa bendera putih ni? Itu kau boleh conteng. Kau boleh buat bendera kau sendiri. Dalam aku punya vault tu ada cat. Ha, kau boleh spray lah macam mana bentuk kau nak buat. Dah. Mana medical bro? Dalam peti ais. Tak ada lah. Ada, aku tahu lah aku letak. Ada 5 peti ais, kita pelan-pelan. Dia kerja dia. Ini tak ada. Tembok ke meja dia? Ha? Okay, lepak sini lah, duduk depan ni nampak view. Ada banyak furniture kan. Awak dah buat baik punya. Kau kena buat kau kena buat bagi dia macam pondok naik atas. Ini macam pemain restoran kau buat. Kalau aku susun macam restoran tau. Kau kena buat macam buat, tapi gazebo ke. Memang ingat nak buat ala-ala macam gazebo besar. Tapi alah nanti lah. Jom, kita pergi. Bawa Mantis, Mantis, jangan lupa Mantis. Mantis, silakan, 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 silakan. Malas. Malas! Alamak. Boleh ni kot.
Vancouver. Nah, boleh lah. Lepas tu, ni apa? Ni apa? Multi panel? Oh, macam ni pula. Oh, dia boleh bergerak-gerak. Benda boleh bergerak-gerak, ni tak boleh bergerak. Oh, ni macam aku tak faham tu lah benda ni. Asal dia gerak-gerak? Tak apa. Bagi Okay. balik. Ini di belakang. Tak tahu. Entah. Tak ambil senjata jap. Right. Dah. Apa lagi nak ambil? Oh, teropong. Teropong koordinat. Makanan. Burung laju eh? Lagi baju yang tevis 424 ha, dia ambil. Lepas tu mantis, mana mantis? Jangan lupa eh, ada 40 tu, dah half kan. Okay, apa lagi nak buat? Makanan, makanan, makanan. Dua. Dua giga. Kayak giga tu kan. Tu slow eh. Tak kena ha. Sangat eh. Reaper. Cuba kau try, nanti kau tahu rasik. Macam mana. Tak boleh, dia 200. Dia 600 je attack. Berapa kali aku nak kunyah. Giga dua kali hit. Sekali hit dah habis. Beza jauh. Itu siapa yang kata Iman yang kata lagi kuat daripada Giga kan? Itu dah memang yang paling tinggi lah kot. American Brew kasi aku sikit. Dalam tu ada 40, ambil. Ada. Ha, apa lagi ya Giga. Itu je lah kan. Lepas tu burung laju. Ajay ada. Ajay aku ada. Jalan. Pusing ni pun bertahan juga ni. Nak tengok baju nak repair eh. Baju nak repair. Oi. Dah jumpa sana. Ah, jalan.